Tolong, perompak kecil ini membuatku berjalan ke papan. Kapten CJ menyelamatkanmu, Ronien. Terima kasih CJ, kau pahlawan. Baiklah, apa semua siap untuk hari keluarga? Minggu ini kita kemana? Makan malam perompak. Sayang, ibu tahu kau suka makan malam perompak, tapi sekali-kali kau harus mencoba hal yang baru. Makan malam perompak. Aku tidak mau membelikanmu tiket. Aku juga ingin makan malam perompak. Miha, pentas perompak seru. Tapi tiap kita ke sana, CJ selalu mencoba agar dipilih mengibarkan bendera perompak. Dia selalu gagal, lalu dia kecewa berminggu-minggu. Bagaimana jika aku tahu cara agar CJ bisa terpilih? Ya, itu layak dicoba. Baiklah, kalau begitu makan malam perompak. Hore! Ayo tuh, CJ. Aku juga, Kak. Hore! Akhirnya aku menang! Celana dalamku! Wow! Ini sangat mengagumkan. Benar. Hore! Pentas perompak. Ups, maaf ayah. Tidak apa-apa, ayah baik-baik saja. Toket terpendar. Boleh ku pinjam 5 dolar? Dengan bunga hutangmu 7 dolar. CJ jangan cemas. Jika mereka meminta sukarelawan dari penonton, akan kupastikan kau terpilih. Semoga berhasil. Aku selalu terpilih untuk mengibarkan bendera perompak. Dan aku akan mengibarkannya malam ini. Aku mengerti, tapi ini impian sepupuku CJ. Bisa biarkan dia yang terpilih sekali ini saja? Ahoy, kawan. Ya, lebih baik aku saja. Kau tahu, kau kasar. Sepupuku yang akan terpilih, bukan kau. Aku akan memastikannya. Lihat saja. Baiklah CJ, kita butuh cara lain agar kau diperhatikan. Yeah. Kita gunakan itu. Bagus sekali. Yeah. Bobby, pinjam tongkat berpendarmu ya. Apa? Tidak. Ini untuk CJ. Tapi aku sampai berutang demi ini. Maafkan aku, paman baik-baik saja. Tidak masalah jika ini ditutupi. Biar ku bantu, ayah. Aha, baiklah. Kami butuh sukarelawan dari penonton untuk melibarkan bendera perang. Ya ampun, tidak kusangka. Ternyata ada yang berulang tahun. Ayo, turunlah kawanku. Itu tidak adil. Dia curang. Lihat, apa yang kau lakukan? Ini bukan ulang tahunnya. Dia berbohong agar kau pilih. Sepupuku CJ yang seharusnya mengibarkan bendera. Apa ini hari ulang tahunmu? Itu yang tertulis di topiku, kan? Baiklah, bagaimana kalau aku kembali agar pentas berlanjut? Ya, kembali ke kursimu, dasar payah. Keluarga perompak ternyata. Kalian tidak bisa menaiki kapalku. Ayolah, kalian merusak pentas. Kembalilah ke kursi. Tunggu, biarkan sepupuku mengibarkan benderanya. Itu impiannya. Tidak boleh, aku yang terpilih. Anak baru, jangan diam saja. Ayo bantu aku. Tidak, aku bukan perompak. Aku siap, Ini tidak seperti kelihatannya. Cepatlah pergi. Aku tidak akan pergi sampai CJ mengibarkan bendera perang. Ini kesempatanmu, CJ. Dasar kau. Bagus sekali, kau buat kapten kami pingsan. Maaf, aku tidak sengaja. Aku cuma ingin bantu sepupuku. Tapi, tanpa kapten kami, acara harus dibatalkan. Kami tidak akan biarkan perompak merah merebut harta karun. Bersiaplah bertempur. CJ, itu dari pentas gila. Aku hafal semua adegannya. Tunggu, para perompak, ini bisa dilanjutkan. CJ bisa menjadi kapten. Baiklah, itu layak dicoba. Anak baru, siapkan meriamnya. Tapi aku... tunggu, aku yang jadi kaptennya. Biar aku serang dia. Tidak, biar aku saja. Bersiaplah menjadi umpan hiu. Luar biasa, ini lebih seru dari pentas yang asli. Hebat sekali, Kapten. Kita mengalahkan perompak merah. Hanya satu hal yang perlu dilakukan. Baik. Kemenangan milik kita. Terus, terus. Ambil ruminya. Ibu sangat bangga padamu. Anakku seorang bintang. Hebat, CJ. Kau memang hebat. Kau hebat, CJ. Sama CJ, kau mengagumkan. Terima kasih, Ronien. Ini adalah hari keluarga yang terbaik. CJ, bisa kita bicara sebentar? Aku hanya ingin terima kasih. Kau menyelamatkanku. Kau cukup keren sebagai kapten. Cukup. Baiklah, kau hebat sekali dan maaf atas perlakuanku padamu. Terima kasih. Ayo kita bertemu lagi lain kali. Baiklah, Kapten. Kuharap begitu.